saja. Lima orang pengedar sabu diringkus tim Satres Narkoba Polres Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat saat hendak menjual paket sabu di wilayah Utara Sulbar. Lima tersangka tersebut tertangkap di bulan Januari 2024 dan hasil penangkapan yang dilakukan polisi dari tangan para tersangka diamankan paket sabu siap edar dengan berat 9,52 gram. Hal tersebut disampaikan Kasatres Narkoba Polres Pasangkayu Gusti Almasri Pratama saat melakukan konferensi pers di Mako Polres Kamis 1 Februari 2024. Gusti mengatakan jika kasus tindak pidana narkotika yang ditangkap tersebut merupakan pengungkapan yang telah dilakukan tim Satres Narkoba Polres Pasangkayu selama bulan Januari, di mana para pelaku diamankan di 3 TKP berbeda, yakni di Tike, Bambala Motu, Pasangkayu, dan 2 lainnya ditangkap di Lalundu, Kabupaten Donggala. Tidak ada, karena ini merupakan jaringan yang dari Palu saja yang selalu mengedarkan di wilayah Pasangkayu. Untuk LP pertama 9,52 gram, jadi memang dia pemain lama. Dari Palu dia akan mengedarkan ke wilayah Pasangkayu, jadi dari 9,52 gram ini dibagi menjadi paket-paket kecil, 59 paket jadi. Jadi sebelum dia mengedarkan, tim opsional Satnarkoba Pasangkayu sudah berhasil menggagalkannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku saat ini ditahan di rutan Polres Pasangkayu dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dengan ditangkapnya kelima pelaku, pihak kepolisian Polres Pasangkayu melalui Kasat Narkoba menghimbau masyarakat agar melapor ke pihak berwajib apabila ada dugaan pengedaran narkoba di wilayahnya. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamal Randi, Jurnal TV, mengabarkan.